Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak mundurin dulu nih, terlalu treble-nya terlalu besar. Halo, apa kabar seluruh penonton di channel YouTube Astami bin Samsudin. Kali ini kita akan langsung masuk ke post test ya. Tapi sebelumnya silakan subscribe dan juga aktifkan tanda lonceng pada channel YouTube ini. Dan nanti kalau sudah mengaktifkan tanda lonceng, berarti sudah siap ya mendapatkan notifikasi dan itu gratis dari YouTube. Oke, langsung saja kita menuju ke Google Chrome. Nah, kita akan masuk ke quizzes ya. Sebentar, ini belum muncul ini. Gak tahu kenapa suka error, harus dipencet dulu. Ya, sekarang kita akan masuk ke quizzes.com. Sambil menantikan koneksi kita ke quizzes.com, silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya lebih jauh mengenai quizzes, gimana caranya bikin post test melalui quizzes, bisa hubungi HP dan nomor WA saya ya. Di nomor mana ya? Di 0823 7549 9576 ya. Kita langsung masuk di menu quiz ya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan aja, nggak banyak. Kita akan cuman 10 pertanyaan ya. Waktu kita sampai jam 11.40. Berarti masih lama ya. Sampai 11.40. Ya, masih agak lama sih, enggak apa-apa. Kita coba tanya-tanya dulu ke siswa yang lain di ini. Sekarang kita sudah kirimkan linknya di grup WA dan kita akan cek apakah di Google Chrome ini, kita buat yang full screen, apakah sudah ada yang masuk. Kita ini mata pelajaran bimbingan komputer kelas 12, kali ini 12 IPA 1 dengan materi menyisipkan word art ya. Kita akan tunggu kira-kira sudah berapa banyak mahasiswa lagi. Ada satu, ada Nunung. Nunung sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat. Sabar aja. Kemudian sudah ada berapa lagi nih? Ada dua orang, ada Nunung, ada Wahyu Saputra. Kita tunggu ya sampai siswanya sudah siap. Langsung kita start aja karena cuma ada 10 soal ya, jadi kita nggak banyak. Ada, kita tunggu sampai 5 orang lah ya. Kalau mereka sudah gabung, oke, siap ya. Langsung kita lanjutkan ke start ini ya, start quiz. Tengrong. Iya. Kita akan cek ada 6 siswa ya, 6 siswa yang sudah gabung. Woi, Nunung langsung. Benar, Nunung, ada Wahyu Saputra, Nelly Musarofa, ada Dimas Sanjaya, ada Eli Mulyani, dan Dia Arista. Denny Saputra masuk, ada Robert, ada Dina Melani. Live quiz ini juga dipersembahkan oleh channel YouTube Plasma Production dan juga channel YouTube Astami bin Samsudin dan juga channel YouTube Radio Rasa TV ya. Silakan di subscribe dan juga disponsori oleh Plasmanet ya. Jasa pemasangan wifi seluruh wilayah Nusantara yang agak blerek-blerek. Yang pengen punya koneksi bisa untuk pribadi, warung, kopi, kafe, atau untuk kantor, perusahaan, atau untuk sekolah. Silakan hubungi Plasmanet di nomor HP dan WA. Jadi di kelas 12 ini judul materinya adalah MS PowerPoint ya. Tadi kita sudah ajarkan bagaimana caranya menyisipkan word art dan kita langsung tes pemahaman dari para siswa yang ada. Thank you.
sini ya. Masih, wow, dia Arista langsung meloncat di atas ya dengan nilai yang benar semua. Ada Robert, kemudian ada Wahyu Saputra, Sahwa Maulida, ada Kurniawan, Eli Mulyanti, Dimas Anjaya, Nunung Ambarwati, Nia Agustin, Husni Mubarok, Nelly Musarofa, Tika Amelia Ica, Malia Dewi, ada Fitria Rahmawati, ada Dina Melani, Denny Saputra, dan Mi gak jelas ini, kita hapus saja ya. Oke, masih lanjut. Kelunding-kelunding, enak banget ini. Pembelajaran online. Luar biasa. Bagi para siswa yang bapak ibunya seorang petani yang selalu menanam padi, jeruk, jagung atau yang lainnya, ini ada promo ya, ada Nodrox. Nodrox ini digunakan untuk berbagai macam keperluan untuk tanaman biar panennya melimpah. Juga ada Verno juga, ini untuk mengatasi berbagai macam gangguan-gangguan yang terjadi pada tanaman-tanaman. Dan ini nih, Siapton ya, untuk semua buah-buahan ya. Jadi ini bisa dipakai untuk meningkatkan panen ya. Padi, kalau padinya membusuk, terus patah-patah pohon ada batangnya atau juga daunnya itu kena kresek atau yang lain sebagainya, bisa gunakan Nodrox ya. Yang alami, yang pasti. Ingat Nodrox 56 WP dalam bentuk powder atau bubuk ya. Kemudian untuk yang menanam padi, tanaman padi bebas penyakit kresek-kresek atau blas. Pokoknya jumlah dan mutu produksi jadi meningkat karena dengan Nodrox ini bisa membuat tanaman padi menjadi subur dan buahnya juga bagus. Terus juga ada yang bebas bulai ya, tanaman jagung yang pengen bebas bulai atau untuk pengikat pirit dan asam-asaman gitu. Ini adalah ada Verno FG ya. Pupuk mikro pada lahan yang kekurangan mikro. Wah, sudah selesai, luar biasa. Itu dia juara 3 ada di Arista, ada Denny Saputra di juara kedua, juara pertama ada Wahyu Saputra, dan luar biasa ya, mereka sudah menguasai materi kita karena memang gak banyak ya materi kita tadi, hanya ada 10 soal. Jadi gak nyampe 10 menit aku yakin juga sudah selesai dijawab oleh para siswa SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur. Kita sampai jam berapa? Jam 11 lebih 40 menit. Kita masih mau chatting dulu sama anak-anak.
Oke, kita masih membalas ini, membalas chat, tapi kok nggak connect ya? Kok tidak connect ya? Padahal kita sama-sama membuka loh ini. Oke, kita coba buka. Ini tampaknya juga perlu saya clear chat ini. Kita coba terkoneksi. Kita coba tanyakan ke anak-anak apakah ada pertanyaan. Tampaknya juga sudah selesai dan sudah enggak ada. Terima kasih banyak untuk kuisis yang sudah membantu proses pembelajaran daring saya. Dan juga terima kasih atas partisipasi teman-teman mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe dan juga mengaktifkan tanda lonceng. Akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV, saya Bastom SPD MPD Guru Pengampu Mata Pelajaran Muatan Lokal Bimbingan Komputer SMA Negeri 1 Meniti Lampung Timur. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh.